Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sobat Jenius. Alhamdulillah sobat ya, sekarang saya berada di kampung Cikadu, desa Sekarwangi, kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tonton dan simak videonya sampai selesai sobat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya bagi yang belum ya, agar channel ini terus berkarya. Yuk kita simak video yang sampai selesai. Let's go. Ini kandang domba ya sobat ya. Wah, ternyata banyak kambingnya. Dan di sini ada kamar mandi ya sobat ya. Dan seperti ini ya kamar mandinya ya. Sepertinya ini mau dibikin gerobak ya. Tuh ya. Sepertinya mau dibikin gerobak ya atau lemari ya. Nah, hidung ya. Pun anak BPP-nya ini ya. Iya. Amparan Kak. Oh, sudah. Kan bebas, Pias. Masak mantan ini. Oh. Tuh, itu nopo royo gini nek. Sok ae. Royo gini. Tadi ya. Sok. Ini kasih mohon mangga tuh. Kesekan tenan. Mana pak? Esok. Kuma ada anak. Panggilnya Ami. Sasan gawenya. Entannya. Oh, benteng jantung itu hari warna nama ada sambil lebat teman botolnya gitu. Ini nu bodas, ini nu hijau, ini sudah hidup barangnya sami. Aturan atau sesloknya, nuang ini apa deh? Nuhun saya sesloki biasa, tapi mi awitan mah nya seperempat belas teh, nya terus kedua kali ketemu mah sesloki wae. Benten nuang nate terus emam panggilan. Terus emam, anjing-anjing, terus sonten-sonten sekali, terus pakai obok gitu, istirahat sekali. Ada kayu bang? Wah sope, itu dia. Kalem. Dingin lah. Ini aja lah pandang kamu. Ini merek dua botol, cina tak ada yang lah hiji jeng. Secara oke.
Padahal aja cek abis lagi cewek. Cena, kamar itu apa nama meser cena. Cek nyungun kena tuh. Atau disumput kena, bagai mesernya nyalira cena. Kak Dewa cena, meser nyalira nak. Itu mau disumput kena. Ada tamang. Nah, jamu kelenceng ya. Jamu asli cap madu, jamu madu kelenceng. Yes. Ya tuh. Mereknya tuh. Gimana? Abi mah di Limbangan, Abi mah di Jawa Timur, proyeknya. Kuma ayah. Kada ya karaos nah. Abdi mah kantun geuning rada awet pilekna. Geus ya. Anggeun tah carang ke kitu tah Mang Ahmad oge di dinya. Di pias cenah nyari nu. Aduh cenah nipet. Ge eta eta kompet dua nah. Mun. Sing ieu tah. Oh karomper. Di kiokon anger nyutuh pan, di kitukun anger. Diumpikan ku batang. Diumpikan nya, diumpikan tah anger. Ayo wae kukulisikan. Tapi nyatos eta mah ieu teh teh acan ieu teh acan karaos gitu. Bari jeung kan sabotot. Kan kaperkan sadayana karama gitu. Oh iya, mun bojo. Ai bojo mah cenah kan dua ieu. Alhamdulillah urang kali. Jadi naeut ku urang kali mah sabios urang kali teh. Sapaan dia SLB teh. Sabar semalam teh alhamdulillah nyamung nyarios teh mun ditaros nyamung. Nyarada bertami dikit teh. Abi pan kamar nyarios ka Aa teh. Aku mah mun pait pisan abi pan alis. Tuh. Ada pesanan obat ya. Janten ya mah. Kampung Cikado ya. Gulanya penyawas gula. Cocok kana gula janten itu sanes. Amisnya sanes ku gula, ya ku madu teh madu. Madu upama urang mah madu leuweung teh gula gitu. Teh gula. Jantan teh kada sieun justru itu kanu diabetes bisa galinu kagana stroke nya stroke terus nyeri salira sa salira sa ti luhur ka handap teh karos ka abi pisan kami ge mira data langsung abi kana jamu alhamdulillah bisa dikadana mah di dia ge ditongo anu didahmulan Pak Nien ancana aya acis na cenah ayeuna mah mun eta mah nyopian cenah di Mang Epul. Beureun ayeuna ge tangan pangitan buka tos nampa ka acis na buka teu acan. Jadi kemungkinan nyana ka tong di bawah mah. Tos Mang Epul mah kumaha 3 juta langkung nampana teh dia. Banyak. Iya, nya Mang Epul sih. Cucang deui hiji. Ah hiji we sor-sor teh. Jadi manfaatnya banyak ya. Ini manfaatnya pertama untuk penyakit diabetes seperti pegel linu, encok, asam urat, stroke, asam lambung, terus sakit kepala, pernapasan, batuk-batuk, rematik yang paling banyak itu yang dialami oleh masyarakat. Kadang stroke. Stroke. Jadi banyak manfaatnya gitu. Banyak manfaatnya. Alhamdulillah udah dirasakan oleh para pengguna gitu. Coba taruskan tanyain sama si bapak yang pernah ngomong. Ya alhamdulillah lah. Bang Kani abdi mah kitunya seolah sanesa botot. Demi sabotot bareng-bareng gitu tapi terus aya hasiatna gitu. Atapnya nyobian di WMS RD. Alhamdulillah ya, Pak. Kampung yang paling pojok sobat di sini ya. Pokoknya desa di sini sangat luar biasa ya. Tuh. Wah, ini mah sangat asri ya di Kampung Cikadu ini. Di daerah Malang Bonggalut, Jawa Barat, sobat ya.
kampung yang sejuk ya, yang asri, jauh dari perjalanan yang ramai ya sobatnya, sangat asri banget rasanya. Pokoknya ini mah sangat diizin pisan sobat di sini. Dan ke belakang itu nggak ada rumah lagi sobat ya, tuh. Di belakangnya ini perkebunannya, dan depannya tuh pohon, ada pohon gedang, ada jagung, ada pohon singkong ya, direbus ya enak ya, dan udah pastinya pohon bambu tuh ya. Wah, ternyata sahabat ya, di belakangnya ini ternyata kandang kambing. Wah, ini mah sangat enak pisan. Dan ini kamar mandinya ya, ada ember dan caranya ngocor ya, tinggal ngocorkan. Dan masyarakat sini ya sangat alami banget sobat ya. Tuh ada tongnya, ada selangnya ya ini. Karena dari sini itu ya jalannya airnya nampung ke sini ya. Tuh sini. Nanti lalu lewat kamar mandi itu ya yang tadi dikocokin langsung. Terus belajar dari kecil ya, kerja keras dari biasa. Ring video air rumah nanya. Apa? Ring video. Ampun, depan saya itu ada sebuah makam ya, entah makam siapa yang jelas saya kurang tahu sobat ya.
ada 10 lah makam kalau sini, kalau nggak salah ya. Di kampung Cikadwene ya sobat ya, masih alami pedesaannya tuh, lihat ya, di sekitarnya sini ya, masih alam perkebunan, sungguh asri pedesaannya. Kita kan lihat-lihat di daerah sini ya. Wah ini Maya, tempat mandi ya. Kita lihat sebentar ya. Wah ini mah masih dipakai ya sobat ya.